Sobat Jeep, selamat datang di channel Pioneer Jeep bersama aku Alvin dan nih di belakang saya udah ada Jeep GL warna hitam. Ini adalah tipe sport yang 4 pintu. Ini adalah seri terbaru ataupun mungkin tipe terbaru ya dari si Jeep GL ini. Kalau belum lama ini bulan kemarin kan saya ada kasih video di feed itu mengenai Jeep GL yang punya electric soft top. Nah, ini pun sama, mobil Jeep GL ini punya electric soft top. Nanti aku akan kasih lihat videonya seperti apa dan pengoperasiannya gampang banget. Buat kalian yang baru beli Jeep GL nih, kayaknya wajib nonton ini juga karena ada beberapa modifikasi yang akan dilakukan terhadap Jeep GL ini. Nah, aku mau spill sedikit mengenai harga kali ya. Mungkin dari kalian masih belum ada yang tahu nih, Jeep GL itu harganya berapa dan ada berapa tipe dan yang lain-lain nih. Aku kasih tahu ya. Kalau aku buka di website jual belinya itu, ini tuh sekitaran harganya 1,6 sampai dengan 1,9 M gitu, tergantung dari tipenya. Tipenya itu ada yang Rubicon 2 pintu, 4 pintu, itu jenis yang di atas ya, yang paling atas. Terus di tangannya tuh ada tipe-tipe sport, kayak gini nih. Ini ada 4 pintu, 2 pintu juga yang sport. Terus yang terakhir tuh yang tipe dasarnya ada Jeep Sahara gitu. Yang bikin beda cuman di bagian topnya, terus bagian fendernya juga beda, kayak warna sama bahannya juga tuh beda. Sorry, bahannya mungkin sama ya kayak gini ya, cuman warna catnya aja yang bikin beda gitu. Dan Jeep GL ini adalah Jeep generasi terbaru dari Jeep Wrangler. Jadi ini generasi keempat dari si Jeep Willys nih. Kalau buat kalian yang belum tahu Jeep Willys itu apaan, jadi Jeep Willys itu Jeep yang dipakai sama Amerika itu untuk kegiatan militer. Dan untuk performanya sendiri ini sebenarnya untuk Jeep GL ini itu udah mumpuni banget buat kalian pakai off-road dengan keadaan standar. Contoh kayak Om Fitra Eri kemarin kan dia ada pakai nih di Pagedangan kan, itu daerah BSD. Ini masih bisa lewat trek-trek gitu sama Jeep. Kalau Om Fitra Eri kan pakainya Jeep GL yang warna kuning gitu ya, tipe Rubicon. Nah, kalau ini juga sebenarnya bisa juga nih buat dipakai standar. Tapi, nah, owner ini pengen memberikan pengalaman yang lebih gitu daripada yang standar. Jadi dia pengen di lift kit nih, sahabat Jeep. Dia mau di lift kit tinggi, 2,5 inch. Pakai kitnya itu dari Terraflex, yang dimana tuh udah lengkap banget. Yang pasti udah heavy duty dan adjustable. Terus ada juga dikomboin pakai shock dari Falcon Piggyback yang 3.1. Nah, ini tabungnya yang reservoir juga, jadi ada 2 tabung gitu, nggak monotube gitu ya. Terus ada juga nih pergantian di bagian depan dan belakang, yaitu bumper. Bumpernya pakai bumper anniversary, pastinya original dari Mopar. Plus jangan lupa nih, setiap sensor-sensor yang terpasang kita akan adjust, kita akan sesuaiin tempatnya, dan yang pasti fungsinya akan tetap sama kayak gitu sahabat Jeep. Kayak ini contohnya, ini mobil tuh ada sensor depan ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor, di belakang juga ada 4 sahabat Jeep. Jadi kita akan sesuaiin untuk lubang-lubangnya, itu sama gitu. Fungsinya nggak bakal berubah ya. Dan karena ini dipersiapkan untuk off-road, yang pastinya nih, dia juga tambahin nanti ada windshield warren di sini, VR Evo 8 yang sintetik. Nanti aku akan jelasin lagi mengenai VR Evo-nya ya. Terus ada juga, kalau udah di lift kit, pastinya bannya, velgnya berubah gitu. Dia pakai bannya itu Yokohama 35 12,5 ring 17 MT, karena kan buat lumpur-lumpur nih, cocok banget. Dan untuk velgnya dia pakai Ivy Bora yang satin black yang udah bitlock. Nah, ntar aku hasilnya juga. Dia tuh model velgnya ada 2 gitu ya, ada yang simulated, ada yang juga yang fungsional. Dan kayaknya udah itu aja untuk part-part atau aksesoris yang akan diinstal. Dan untuk selengkapnya kalian tontonin terus video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share nih ke teman-teman kalian. Karena aku akan kasih penjelasan detail mengenai barang-barang yang akan dipasang nanti. Langsung aja ke videonya, let's go. We'll be right back.
Hai lo, Sobat Jeep. Nih, kita lanjut ya buat proses pengerjaan Jeep Jaya warna hitam ini. Aku pengen update dulu nih, progresnya udah sampai mana. Dan kalau kalian lihat, bumpernya udah terpasang nih guys. Langsung aja nih, let's go. Oke, Sobat Jeep. Ini nih, jadi progresnya masih setengah jalan lah, bisa aku bilang. Karena kita masih ada beberapa pengerjaan juga di belakang yang nggak bisa ditunggu lama gitu. Atau pengerjaannya emang simple sih gitu. Jadi ini harus tinggal dulu, tapi ownernya nggak masalah, si omnya aman. Yang penting mobil beres, keadaan nyaman, dibawa balik, udah oke, siap buat tempur. Lanjut kita ke bagian bumper nih guys. Ini pakai bumper original dari Mopar. Ini yang anniversary. Dan coba kalian lihat, perhatiin lagi nih, baik-baik. Ada nggak yang berubah dari si bumpernya? Ayo, ada yang beda nggak nih dari bumper-bumper biasa yang udah sering kita install? Oke, aku kasih tau aja nih. Ini ada di bagian moncongnya nih, Sobat Jeep. Ini bagian moncongnya, dia tuh lebih panjang daripada yang biasanya. Kenapa? Karena sama ownernya, dia request untuk di sini kayak semacam aku bilang stopper sih ya. Stoppernya kayak didobel gitu sama Jeep. Jadi ada dua besi. Kalian bisa lihat nanti di videonya ini ada dua. Terus tinggal kita tutup lagi nih pakai covernya. Gitu. Jadi ini lebih panjang daripada yang biasa kita install. Jangan lupa sama Jeep, bumper original Mopar itu banyak banget di apa replikanya atau barang-barang KW-nya. Nah, kalian bisa bedain melalui yang pertama aku akan kasih tahu lagi nih. Dari bahannya nih sama Jeep. Bahannya emang benar-benar sama-sama besi, tapi yang bikin beda yang pertama adalah tebel. Tebel tipis dari si bumpernya nih. Kalian bisa lihat sendiri mungkin kalau udah sering lihat juga tahu, oh nih KW ini original gitu. Yang kedua itu ada di towingnya nih. Kalian bisa lihat untuk warnanya sendiri, warna catnya ya. Warna catnya itu merah. Merahnya tuh kayak merah darah sesuai dengan logo dari Windswarnya nih. Kayak gini nih, kurang lebih merahnya sama kan. Nah, itu yang bikin paling gampang. Terus yang kedua, ini ada tanda segitiganya nih. Segitiga ke atas. Ada dua juga sama. Nah, itu yang bikin beda sama Jeep. Kalau lampu, ya kurang lebih sama lah sama yang KW punya. Dan selain itu, kalian bisa lihat ini udah ada lubang-lubang sensor nih, sama Jeep. Tuh, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi walaupun bumpernya kita udah ganti pakai yang besi. Nah, untuk sensor-sensor depannya tetap kita installin, kita pasang rapi dan yang pasti presisi biar enggak ngeganggu dan biar tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kayak gitu. Jadi ada 6 ya, ada 6 titik. Misalnya di sini nih. Fog lampnya juga ini udah dapat. Kalau kalian mau ganti fog lamp dari JW Speaker, kita juga ready stock, kalian tinggal ganti aja. Gitu. Dan untuk wins ya, si bumper anniversary Mopar ini memberikan slot itu untuk wins kayak contohnya kayak VR Evo lah ya. Gitu. Baik kan pakai VR Evo sih, kalau Xeon tuh jarang. Dan ini dia sekarang pakai VR Evo 8 yang sintetik. Nah, ini talinya yang kayak gini nih Sobat Jeep. Ini udah tali spedura dan yang pasti udah aman dan udah gampang putus. Untuk perawatannya juga mudah kan. Kalau udah dipakai, kalian tinggal dicuci dulu. Kalau ada lumpur-lumpur, cuci-cuci, sikat, masukin lagi biar rapi lagi nih. Tuh, kayak biar kayak gitu tuh bentuknya Sobat Jeep. Dan yang pasti dia udah pakai juga nih ada winch mount-nya di bawah. Karena kalau nggak pakai winch mount, ada dudukannya, ya winch-nya nggak bakal pasang. Pengoperasiannya juga gampang. Ada dua pilihan. Kalian bisa melalui di sini. Nih yang pakai kabel. Nah, kabel tinggal colok. Terus remote-nya kalian bisa operasinya dari dalam mobil karena kabelnya cukup panjang dan kalau kalian dari driver sini ke sini sambil buat bikin traksinya itu masih dapat sama gitu. Kabelnya masih panjang atau mau di luar minta temennya atau siapanya gitu tetap bisa juga. Ataupun mau wireless, itu juga bisa sama Jeep. Itu ada pengaturannya di tombolnya. Seperti itu. Kalau untuk bagian depan, bumper, dan juga winch-nya nih. Dan jangan lupa,
Di Pioneer Jeep kita masih ada cashback sebesar 300.000 buat pembelian Winz dari Warren. Gak cuma Verevo, Xeon juga ada. Kita cashback 10-12 yang plasma ataupun yang sling. Nah, satu lagi ada 8274 yang seri internasional. Gitu sama Jeep. Yang speknya tuh mirip-mirip M70, 8274 M70 yang limited edition. Nah, cuman ini nggak limited yang internasional punya. Tapi speknya sama, sama-sama 10.000 LBS, ada motor XP-nya juga. Nah, kalau itu tadi di bagian depan, sekarang kita akan ngintip nih ke bagian bawahnya. Kalau aku ngintip-ngintip sih udah terinstall nih, kayak kit-kitnya lift kit itu udah terinstall, ada shock, ada per, ada stopper-stopper juga. Langsung aja nih, kita lihat guys. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih per dari Teraflex. Kalian bisa lihat kan, lihat ada tulisan Teraflex, terus ini ada kode nomor partnya. Nah, ini ada 140 LBS. Ini kayak kekuatan spring rate-nya ya. Jangan lupa, ini tuh udah dual rate kalau pernya Teraflex. Nah, jadi di atas tuh bagiannya agak rapat dan di bawah itu longgar-longgar. Nih, sahabat Jeep. Jadi fungsinya adalah kalau pada saat yang rapat-rapat ini nih, yang bagian atas ya, itu tuh berfungsi buat di jalanan highway atau jalanan tanpa hambatan lah, bisa aku bilang gitu. Jadi bekerja tuh cuma bagian atas doang. Yang bawah juga bekerja sebenarnya kalau ada obstacle. Tapi kalau di jalan lurus, yang kerja tuh yang atas sama Jeep gitu. Nah, jadi pada saat kegiatan offroad atau di outdoor-outdoor gitu atau lewatin obstacle, nah ini kan ngerapat nih. Ini bakal ngerapat, mentok. Ya, yang kerja yang bagian bawah. Gitu, sahabat Jeep. Jadi itu sebabnya kenapa kalau lift kit dari Teraflex itu rasa-rasanya bakalan nyaman di jalanan biasa maupun di jalanan kayak outdoor kegiatan gitu, kayak di offroad-offroad atau adventure di hutan. Gitu. Itu sebabnya kenapa bisa nyaman. Jadi nggak bakal mabuk kalau pakai lift kit dari Teraflex tuh. Karena kita dicoba sendiri nih, sahabat Jeep. Terus ini juga ada stopper-stopper ya. Ini stopper baru gitu. Sama kayak pembuatnya tuh kayak dari plastik gitu ya. Terus ini ada stopper di bagian bawah. Nah, kalau kalian bisa lihat sebenarnya ini ada tulisannya Teraflex, terus ada angka lagi 2.0 inch. Nah, jadi ini kayak stopper yang kalian install yang udah di setting sama si Teraflex-nya. Ini tuh buat lift kit setinggi ini, stoppernya tuh kalian pakai yang ukuran ini gitu. Jadi udah dapat satu paket. Dan link stabil juga diganti. Ini juga bawaan. Nah, bedanya link stabil JK sama JL nih. Kalian bisa lihat nih sama Jeep. Kalau JK tuh kan lurus-lurus ya link stabilnya. Nah, kalau JL tuh dia agak melengkung sedikit sama Jeep, kayak huruf S gitu. Ada yang tahu nggak kenapa link stabil JL tuh melengkung, kalau link stabil JK lurus? Kalian bisa jawab pertanyaan saya di kolom komentar. Kalau misalkan benar, kita akan kasih hadiah ke kalian. Mantap. Oke, sahabat Jeep. Kita tambahin nih, ada kombinasi dari shock, Falcon piggyback, reservoir, dan ini SP2 tipenya. Piggybacknya itu serisnya yang 3.1. Nah, jadi kalau yang 3.1, dia jasa kayak gini nih, sahabat Jeep. Model-modelannya, dia udah satu kit gitu. Sama bentuknya, L juga. Dan kalau kalian mau pasang shock ini di mobil Jeep JL, jangan lupa buat inner fendernya itu harus dibolongin ya untuk slot si Falcon, karena kalau enggak dia bakalan nabrak gitu sahabat Jeep. Cuman tetap aman untuk bolongannya juga, nggak bakal mentok-mentok di bagian dalam karena kita udah sering pasang dan udah tahu nih sela-sela gimana cara pasang shock dari Falcon ini biar nggak ngerusak si tabungnya gitu. Nah, jadi kelebihan dari shock Falcon ini adalah yang pertama kan udah reservoir adjustable. Jadi untuk isi oli dan nitrogennya itu lebih banyak daripada yang single. Nah, daripada yang single kayak gini nih sahabat Jeep. Itu tuh 6 kali lebih baik daripada yang single. Ini sesuai website-nya ya. Terus juga bisa meredakan panas itu lebih cepat daripada kalau single ya. Jadi kan yang namanya shock itu oli sama nitrogen tuh bakal kepompa terus, bakal bekerja. Nah, itu yang menyebabkan olinya bakal panas. Nah, kalau panas kan dia ada silsilah nih sahabat Jeep.
Nah, kalau kepanasan, silsil tuh bakalan bocor. Tapi jarang banget kan kalian pakai shock dari Falcon terus bocor, karena silsil dari si Falcon ini udah aman gitu, sahabat Jeep. Dia merupakan salah satu brand terkenal lah di USA buat lift kit dan juga kaki-kaki ataupun suspensi untuk Jeep JK JL Gladiator. Gitu, sahabat Jeep. Kalian bisa adjust buat isi anginnya itu melalui tabung reservoirnya. Terus untuk apa, silsilnya juga tadi kan udah bilang udah aman. Dan sebenarnya untuk ini nih, benturan-benturan, kalau misalkan ada benturan batu apapun itu tetap aman sampai di bagian sini nih. Itu nggak bakal cepat rusak, dan karena udah terbukti, udah pernah dites juga oleh si Falcon ya. Dan sebenarnya kita sendiri juga udah sering pakai offroad kan, dan nggak ada masalah nih. Walaupun sebenarnya ini JK, mobil kita kan JK, ini kan JL. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sama aja. Apalagi kalau JK di bagian belakang nih. Nah, kita lihat aja langsung ke bagian belakang. Let's go. Oke, sahabat Jeep nih. Yang bikin beda Jeep JK sama Jeep JL adalah kalau Falcon piggybacknya itu posisi JK, dia tabungnya di bawah. Tabungnya ke bawah gitu ya. Tapi kalau Jeep JL, posisi tabungnya dia tetap sama, lurus. Kita intip. Nih, sahabat Jeep. Ini tabungnya. Dia tetap terpasang seperti ini ya. Tetap lurus, kayak pada umumnya aja. Nah, jadi dia nggak bakal kebentur-bentur. Gitu. Tapi tetap aja, kalau JK yang sering kita pakai, si Hulk kan di posisinya di bawah, terus kebentur, bentur gitu kan, bentur tanah, bentur lumpur, batu-batu, tapi tetap aman sama Jeep. Kita juga jangan lupa buat dipasangin sepatu atau skid plate-nya, biar lebih aman aja. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak pakai skid plate pun, ininya nih, yang bagian atas nih, yang warna silver, itu tuh udah kuat banget sama Jeep. Udah dites sama TerraFlex Falcon-nya, tabrakin ke batu, dengan bobot mobil yang seberat Jeep ini, tabungnya tuh nggak ada rusak sama sekali. Gitu. Nah, ini tuh tabungnya sama ya. Reservoir adjustable juga, sesuai penjelasan yang tadi aku udah jelasin juga. Gitu. Dan buat kalian nih yang mau buat cartridge-nya itu diganti pakai tipe-tipe yang 3.3 yang fast adjust kayak mobil Hulk kita, itu sebenarnya bisa di-upgrade. Jadi ini dibuka terus diganti sama fast adjust-nya. Gitu. Ataupun yang mau lewat kayak remote gitu yang otomatis, itu juga ada sahabat Jeep. Tinggal request aja ke Pioneer Jeep, kita request juga nanti ke TerraFlex buat ngadain barangnya. Gitu, karena kita merupakan salah satu dealer internasional untuk TerraFlex suspension dan juga Falcon. Oke, itu untuk shocknya. Dan nah, ayo. Tadi kan aku bilang kalau link stabil depan tuh dia bengkok, kalau belakang tuh lurus. Ada yang tahu nggak kenapa kayak gini? Pokoknya jawab aja di kolom komentar ya. Dan ada lagi nih, sahabat Jeep. Ini ada stoppernya juga di bagian bawah. Nah, kalian bisa lihat nih, stoppernya itu 2,5 kalau di bagian belakang. Jadi ada 2 lapis nih sama Jeep. Oh, 1, yang ini 2. Gitu. Jadi yang tebel tuh 2 inch, yang bawahnya nih, yang sebelah sini nih, itu tuh 0,5. Jadi stoppernya 2,5. Untuk ini karet, sorry bukan plastik ya, ini bahan apa, stopper karet, atasnya tuh karet kayak gini. Dan ya, untuk pera seperti ini nih. Atusannya juga sini TerraFlex, terus ada bobotnya. Yang belakang itu 150 lbs, jadi kalau dua tuh 300 lbs ya kan. Kita lihat nih, ini dapat juga bracket track bar belakang. Nah, sahabat Jeep, ini dia nih bracket track bar belakang. Yang dimana fungsi dari bracket ini adalah untuk membenarkan posisi si track barnya. Jadi itu biar nggak terlalu turun banget, karena kalau turun banget mobilnya, kondisi posisi mobilnya nih itu bakalan miring. Nah, tapi kalau udah ada si bracket track bar, posisi mobil tuh bakalan lurus lagi. Kenapa miring bang kalau nggak pakai bracket track bar? Karena ada lift kit nih. Karena dia udah lift kit, mobil kalau nggak disesuaikan lagi buat sudut-sudut casernya itu bakalan kelihatan miring. Walaupun sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk miringnya, tapi rasa-rasa buat pada saat kalian berkendara itu kayak rasa-rasanya miring-miring aja sahabat Jeep. Nggak percaya kan? Nah, cobain sendiri. Ini sama seperti ini juga stoppernya. Ini juga sama, sama semua. Ini di bagian belakang itu udah ada bumper juga original USA Mopar
slot-slot buat sensornya kita juga udah adjust, kita udah sesuaiin nih. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sama, yang bedain bumper original ataupun bumper KW, gampang sih, dari catnya sama aja. Dari warna catnya, itu tuh dia warna merah darah yang kayak gini nih. Oke, sahabat Jeep. Jadi segitu dulu buat update progres dari pengerjaan lift kit JL-nya. Dan tungguin aja, kita akan lanjutin lagi untuk kegiatan ataupun penginstalan mobil Jeep JL warna hitam ini. Let's go. Tomorrow for sure. Sama Jeep, ini aku sama Sedi lagi tes mobil. Dan nah, ini Jeep JL yang kita lift kit 2.5 inch Terraflex. Shocknya kita pakai tinggi back yang 3.1. Ini kira kita mau tes dulu nih, kaki-kakinya enak gak kalau dibawa dari 0 sampai kecepatan berapa nih? Sampai nanya ke depan. Shanghai gue gak kelihatan. Udah 70 guys. Nah jadi back to normal aja, kita kayak biasa kalau udah di lift kit, nah kita harus test drive dulu nih. Kayak biasa nih tol langganan, jadi kalau udah di tes hasilnya aman, langsung kita bungkus. Tapi kalau misalkan masih belum, kita setting ulang lagi nih. Setting ulang, terus baru kita tes lagi sampai nyaman. Dan ya udah, let's go deh. Kakinya gimana Mas Ed? Ini kan standar ya, cuman lift kit doang kan, nggak ada shock steer, nggak ada pergantian lain. Iya, ini belum ganti shock steer padahal, tapi tadi enak sih pas ngetes, narik gas, nggak goyang-goyang sih, nggak ke kanan ke kiri atau apa. Terus kalau ayunannya, limbungnya udah pas belum? Kayak apa, angin shock gitu? Angin shock sih mesti kalau orangnya minta empuk pasti harus dikurangin. Kalau ini kan ukuran standar nih, standar dari Falcon asli kanannya, makanya ya lumayan agak keras sedikit. Cuman
ntar mesti tanyain ke pemiliknya kan. Dia sukanya seperti apa. Kalau emang mau lebih lembut sedikit ya dikurangin anginnya. Kalau emang kurang keras ya kita tambahin. Cuma kalau menurut saya sih ya cukup lah ya. Kalau menurut saya juga cukup sih ini udah. Emang kayak standar Jeep JL kalau udah dilikit 2,5 tuh kayak rasanya kayak gini sama Jeep. Kalau keras empuk selera soalnya sih ya, susah. Ini udah mantap nih. Jadi kita nih Terraflex mulai dari pair dia dapat ya. Pairnya tuh yang dual red. Aku udah bilang juga di sebelumnya. Jadi udah dual red, bisa di harian juga enak, di off-road ringan gitu juga enak. Karena dia ada dua. Terus stoppernya juga ya kan dapat juga tuh udah bawaannya. Dan di belakang juga ada tambahan kayak bracket track bar. Itu juga bikin sudut ini balik lagi dan jadi mobil tuh enggak miring posisinya gitu. Jadi belakang saya udah ada Jeep JL hitam ya. Dan di mana? Tadi tuh kita udah test drive sama Mas Edi dan hasilnya tuh udah mantep. Tinggal kita bungkus aja nih. Cuman di bagian depan sini nih. Itu sensornya masih rada error. Jadi kalau di kecepatan 10 km itu dia nyala. Jadi bunyi itu sensornya kedetek ada benda-benda di depannya. Jadi sekarang kita lagi benerin dulu buat bagian sensornya. Tapi untuk lift kit dan yang lain-lainnya itu udah mantep semuanya. Udah oke, okay. Jadi buat kalian yang mungkin punya masalah dengan sensor depan Jeep JL, itu bisa banget langsung ke Pioneer Jeep aja, biar kita benerin. Karena ini nggak cuma yang pertama kali, ini udah beberapa kali sih, gitu. Jadi karena ganti bumper, yang besi kan, original Mopar, terus ada lubang-lubang sensornya harus di-adjust juga. Nah, jadi ini bunyi. Tapi yang lain-lain sih udah mantap semua, udah aman. Langsung aja nih, kita ke mobilnya. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi kan seperti yang udah aku info juga nih di sebelumnya, kalau mengenai bumper original, bumper KW, perbedaannya di mana kalian harus tahu ya. Terus fungsi-fungsi dari winch tersebut, kayak fitur-fitur dan benefitnya juga kan aku udah infoin. Terus yang kemarin belum aku infoin itu adalah di bagian ban velg sih. Cuman aku mau kilas sedikit aja, mungkin kalau kalian ada yang skip videonya, aku mau jelasin mengenai kit tambahan aja sih nih, tambahan gak banyak. Jadi kitnya itu kan pakai Terraflex. Ini tingginya 2,5 inch. Terus kalau si pair Terraflex ini dia udah 2 red sahabat Jeep. Jadi di atas itu rada rapet, di bawahnya itu dia renggang gitu. Nah sebenarnya itu ada tujuannya masing-masing sih, antara rapet sama yang renggang. Kalau yang rapet itu yang kayak gini nih, ini kan rapet nih. Ini sebenarnya ditujukan buat jalanan-jalanan yang kayak highway punya gitu. Jadi jalanan tambah hambatan, yang bekerja tuh bagian atas, bagian bawahnya tuh bekerja juga, cuman gak terlalu ekstrim kayak dipakai pada saat kegiatan off-road, outdoor, ataupun kayak lewatin obstacle gitu sahabat Jeep. Dan yang bikin stabil, itu dia tanah pera juga nih. Terus ada lagi
ini kan kita komboin pakai shock dari Falcon yang piggyback. Cuman ini serinya yang 3.1 ya. Ini seri 3.1 dan di mana kalau kalian tahu nih, aku akan jelasin juga. Untuk shock si Falcon-nya sendiri itu sebenarnya ada beragam jenis sahabat Jeep. Yang pertama tuh ada yang monotube 2.1, terus ada juga yang 2.1 tapi tipenya sport. Terus kalau yang piggyback-nya ini, dia tuh ada yang 3.1 yang seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa di-jazz, tapi dia udah reservoir. Ada juga yang 3.2 sama kayak gini, nggak bisa di-jazz juga. Terus ada yang terakhir tuh 3.3. 3.3 tuh sama yang kayak dipakai sama si Hulk nih, yang udah ada adjustnya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ngejazz si shocknya, kalian tinggal tambahin aja, ada alatnya, kalian tinggal request ke Pioneer Jeep, mungkin harganya lebih, jauh lebih murah kali. Atau maksudnya kalian udah pakai ini tapi pengen di-jazz gitu, jadi mau nambahin aja, gak usah ganti shock, jauh lebih murah ya kan. Jadi alatnya itu ada dua ya seingat aku tuh, jadi ada yang kayak Hulk punya yang manual diputar aja, yang ada 3 pilihan klik. Terus sama ada yang modelnya itu elektrik, jadi semua pakai remote dari dalam Jeepnya. Itu udah mantep banget. Dan itu aja sih sedikit tambahan buat kit Terraflex dan juga shock si Falcon piggybacknya ini. Aku lanjut ke bagian ban dan velg. Let's go. Jadi tujuan si owner ini buat nge-lift kit adalah pasti biar mobilnya tuh bisa dipakai off-road. Nah, tapi selain pakai off-road, dia pengen mobilnya tuh lebih nyaman di jalanan harian, karena mobil bakal dipakai harian, tapi bisa juga dipakai off-road. Nah, kita intip di bawah nih. Kalian udah tahu dong ini ban apa? Yes, ini adalah ban dari Yokohama Geolander MT G003. Jadi ban Geolander ini itu sama dengan bannya si Hulk nih, sahabat Jeep. Kan kalian tahu sendiri kan, si Hulk itu udah beberapa kali ikut kegiatan outdoor yang gimana bannya masih aman, terus dipakai di jalan tol juga suaranya nggak berisik, masih aman. Walaupun kita udah pakai mungkin sekitar 2 tahunan gitu ya, bannya masih oke. Dan di off-road juga ataupun di lumpur-lumpur gitu, di air-air, di batu, masih ngegigit sahabat Jeep. Nah, jadi kelebihan si Geolander ini adalah satu, dari bunganya nih, bunganya kan yang lumayan tebel ya di bagian atasnya. Terus di sampingnya nih sahabat Jeep, yang ngebantu banget pada saat kita cari traksi di kegiatan off-road. Nih di sampingnya tuh ada buat gigit, jadi ini bannya bisa gigit buat di samping-samping. Kan kalau ban pada umumnya mungkin kebanyakan cuman di bagian tapaknya aja nih, tapi sampingnya tuh nggak ada corak-corak kayak gini. Nah, ini tuh yang ngebantu biar traksi Jeepnya itu lebih dapat dan juga lebih mantap. Nah, dia lift kit 2.5 inch, dan untuk bannya dia pakai ban ukuran 35 12.5 ring 17. Pasti kalian penasaran nih, dia pakai velg apa? Udah kelihatan sih. Ini pakai velg dari Ivy yang beadlock, ini satin black, warnanya hitam. Wah, ini original USA untuk velgnya ya. Dan sebenarnya untuk IV yang model ini juga ada dua tipe nih sahabat Jeep. Ada yang pinggirannya itu cuman kayak fungsional atau sekedar cuma buat tempelan doang. Ada juga yang model kayak gini nih. Ini model-model beadlock. Nah, jadi kalau udah beadlock jangan lupa bantu lebih aman dan lebih gigit, jadi nggak gampang lepas pada saat kita main off-road. Dan bisa diturunin mungkin sampai belasan PSI. Jarang sih sampai di bawah 10 gitu kalau mau mobil buat dipakai off-road. Ekstrim kecuali ya. Cuman kan karena ini shocknya pakai yang Falcon, terus kayaknya jarang juga sih ada Jeep JL main buat di kegiatan ekstrim. Makanya kan ya off-road middle-middle masih aman lah, masih oke. Nah, untuk velgnya seperti ini sahabat Jeep tampilannya, dan juga model-model beadlocknya. Nah, untuk kurangin anginnya juga ini enak banget nih. Ini ada lubangnya di sini. Jadi mudah ya, nggak bikin ribet. Terus bautnya juga sama, ini ada 5 standar Jeep. Dan ya, nggak ada yang berubah apa-apa sih. Plug and play semuanya kan kalau ban. Jangan lupa tekanan angin ban juga diperhatiin biar mobilnya tuh jalannya nggak limbung sama Jeep. Jadi tetap
gigit di tanah dan nyaman. Jadi itu dia sahabat Jeep buat modifikasi Jeep JL ya, yang 2,5 inch. Kitnya kita pakai Teraflex dan untuk shocknya kita kombinasi. Kita komboin itu pakai piggyback yang 3.1. Kalau kalian mau ngintip belakang ya, boleh nih. Aku intip, kasih lihat ke bawah. Let's go. Nih, sahabat Jeep. Ini bagian belakangnya ya. Seperti ini tampilannya. Udah dapat bracket track bar juga dari paket lift kit, terus ada pelindung juga nih buat si subshocknya. Subshocknya itu tebelan 0,75 inch. Jadi untuk batangnya mungkin sebesar ini, jadi itu bakalan aman banget kalau misalkan ketabrak-tabrak gitu. Itu bagian kanan, kalau bagian kirinya ya sama aja sih. Bentukannya seperti ini. Nah, aku juga udah jelasin kan kenapa posisinya berada di atas, beda dengan JK. Kalau JK kan di bawah, kalau ini posisi di atas. Karena emang udah standarisasi atau manual instruction-nya dari si Teraflex seperti itu. Terus ada juga kan ini stopper-stopper yang aku udah jelasin di menit sebelumnya. Kalian tinggal kembali aja. Kalau kalian mau dengerin detailnya lagi mengenai stopper dan juga kit-kit dari Teraflex. Terakhir, buat kalian nih yang mau cari lift kit untuk Jeep JL, itu bisa banget. Kita juga bisa bantu kalian buat konsepin mobilnya tuh mau dikonsepin seperti apa nih, sahabat Jeep. Kan kalau kayak gini, kayak tipe-tipe ya standar-standar aja. Cuman untuk performansnya di harian dan juga di offroad itu udah terjamin banget, aman. Oke deh, sahabat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau datang ke Pioneer Jeep, langsung ke Ruko Cempaka Mas, blokan nomor 32. Atau kalian bisa cek marketplace kita di Tokopedia, Blibli, Bukalapak. Semua udah official store. Dan terakhir kita juga ada di Shopee. Dan satu lagi nih, kalau kalian mau langsung tanya kita melalui WhatsApp, bisa hubungi kita di 0822-11-101-101. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Dadah.